Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sobahul khair, sahabat ternak semua. Di sini saya melaporkan DOD bebek umur 2 hari baru turun kemarin ya. Sekarang tanggal 21 Maret hari Ahad 2021. Jadi untuk perawatan pertama DOD baru turun ini pertama kali harus disiapkan minuman. Nah, seperti ini. Ini pertama kali DOD atau anak bebek baru pindah blok ke kandang kita. Alangkah baiknya diberi makan minuman yang sifatnya itu manis. Kalau ada gula merah itu malah bagus. Nah, untuk punya saya ini saya kasihkan tetes tebu ya, dikira-kira lah. Dikira-kira pokok rasanya manis gitu. Lalu saya larutkan ke dalam air. Terus saya campuri vitamin merek Neobro 1 saset yang isi 10 gram. Saya aduk jadi satu, terus saya kasihkan. Kapasitas bebek 200 ekor, saya kasih tabung minum jumlahnya 5 tabung ini. 1 2 3 4 dan 5. Untuk tempat makan sendiri saya kasih 4 titik. Ini titik pertama di sini. Yang satunya di sana. 1 2 3 4. Untuk pakannya sendiri, karena harga pakan CP Pokpan 511 itu di Bojonegoro pada saat ini sudah mencapai harga 417.500, terhitung tanggal 19 Maret 2021 kemarin. Nah, pakannya itu pakai wur Pokpan 511, saya campur dengan itu Wonokoyo Fat atau BR1 Wonokoyo Fat. Dengan kandungan protein sama ya kemarin kayak punyanya Pokpan. Sebentar saya lihatkan. Oh ya, jangan lupa ngopi dulu teman-teman. Nah ini kemarin yang Pokpan dengan protein kasar 20%. Nah ini kandungan Pokpan 511. Kalau ini yang Wonokoyo Fat, protein kasar 20%, lemak kasar 5%. Jadi ini ya, sama merek CP511 sama BR1 Wonokoyo Fat. Untuk harga lebih murah miliknya Wonokoyo Fat. Kemarin kalau nggak salah itu terhitung mulai harga 380-an kayak. Pokoknya 380 lebih per 50 kilo atau satu karungnya.
Nah, itu saya oploskan 1:1 full wur ya, tanpa tambahan bekatul. Sekian dari saya selaku admin. Salam ternak, salam sukses mencari bekal untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.